Halo Besti, nah ini untuk di pagi hari Mimin mau melihatkan untuk pendamping-pendamping dari Glam Sign ya. Tadi di awal ada Juvenil, ada Luminous juga sebenarnya di Sigmas, dan juga ada Brilliant Wegel. Dia sudah ada posnya tersendiri, mewah banget, elegan banget untuk di Brilliant Wegel. Ini adalah pendamping-pendamping dari Glam Sign. Seperti yang kita ketahui, lengkap banget untuk pendamping-pendamping dari Glam Sign. Yang pertama kita ada di serumnya, ada Aqua Beats, ada serum Gold Essence, ada Retinol, serum VC, dan juga serum acne yang pasti menyelesaikan permasalahan kulit wajah sesuai dengan keluhan dan kebutuhan masing-masing di kulit wajah. Jadi bisa dikonsultasikan nih sama kita, nanti kita akan carikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kulit wajah. Dan juga ada sunscreen nih yang bagus banget untuk melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari. Ada juga AI Lightening Cream, kita akan coba pakai ya di punggung tangan. Untuk di eye creamnya sudah ada brushnya tersendiri, jadi nggak usah bingung-bingung lagi untuk mencari brush gitu ya teman-teman, bisa langsung pakai brushnya di AI Lightening Cream ini. Warnanya cantik banget dan approve banget untuk kulit wajah Indonesia gitu ya, yang sawo matang gitu, dan ini benar-benar nggak meninggalkan white cast sama sekali. Dia fondi, dia sebagai fondi yang ringan banget yang bisa dipakai setiap hari untuk teman-teman bermake up ya, menemani teman-teman bermake up di setiap harinya. Dia hasilnya natural look, flawless banget gitu. Ini ya cantik banget untuk pemakaiannya. Ini mungkin kurang rata ya karena harusnya dipakai di kulit wajah gitu ya, tapi Mimin pakai di punggung tangan. Nanti untuk perbedaannya sendiri, dia bakal langsung ke cover gitu ya. Nah ini terlihat ya, untuk di bawah itu belum terkena AI Lightening Cream, dan di atas sudah pakai AI Lightening Cream, lalu dipadu padankan dengan loss powder dari Glam Sign yang tentunya approve banget untuk kulit yang berjerawat gitu ya. Karena menurut penelitian juga, untuk yang berjerawat itu harus menggunakan loss powder atau bedak tabur gitu. Dan juga ada moist lipstick, warnanya cantik banget ya. Dan di moist lipstick ini 3-in-1, bisa digunakan untuk eyeshadow, blush on, dan juga untuk memberi warna pada bibir. Warnanya cantik banget, elegan banget, jadi mau dipakai sehari-hari oke, dipakai untuk ke acara-acara formal itu juga boleh banget ya. Dan juga untuk teman-teman semua nih, Mimin mau perlihatkan di super moist lipstick 3-in-1 yang benar-benar warnanya cantik banget untuk bibir kita. Dan Mimin coba pakaikan setelah menggunakan dari tadi ada AA cream, juga ada loss powder, dan ini ditimpa untuk seperti di blush on ataupun di eyeshadow, dia aman banget karena ada kandungan vitamin E-nya. Tuh warnanya cantik banget kalau semuanya dipakai untuk di blush on ataupun di eyeshadow-nya. Dan jangan lupa nih, setelah pemakaian itu langsung menggunakan facial spray, di setting spray aja ya di kulit wajah. Jadi setelah bermake up, teman-teman bisa menggunakan facial spray ini agar make upnya nggak luntur gitu ya, karena dia bagus banget untuk di brighteningnya ya, ada di untuk pencerahnya juga, dan kandungannya bagus banget, ada lavender, aloe vera, chamomile, dan juga niacinamide. Tenang aja, ini nggak ganggu sama sekali ya untuk aromanya, karena aromanya lavender yang bikin tenang di kulit wajah. Dan setelah bermakeup tadi, kita langsung lanjut nih, kalau sudah ada di dalam rumah gitu ya, udah selesai dengan acaranya, kita langsung menggunakan cleansing balm ya. Dan ini kandungannya bagus banget, ada kandungan pomegranatnya, ada kakadu plumnya juga, dan ini benar-benar bisa mengangkat make up yang waterproof sekalipun gitu ya. Dan sudah tersedia dengan spoonnya atau spatulanya, jadi teman-teman untuk penggunaannya langsung bisa dipakai pakai spatulanya itu, dan dia langsung melting ya, lumer saat kita gunakan di seluruh wajah. Boleh nih dipijat-pijat dulu saat menggunakan dari cleansing balmnya ini. Dan ini aromanya enak banget gitu ya, ada kandungan pomegranatnya, sea butternya, grapeseed extractnya, ada kakadu plumnya juga gitu ya. Aromanya menenangkan sekali di kulit wajah, jadi nggak bakalan ganggu saat kita menggunakan produk-produk dari Glam Sign ini. Dan pastinya sudah halal dan juga sudah ada BPOM-nya juga, jadi untuk teman-teman bisa langsung dicek nih BPOM-nya di balik kemasan dari setiap masing-masing produk. Dan ini di etalase kita ready semuanya ya, untuk teman-teman bisa ada di AA Lightening Cream yang tadi sempat Mimin spill untuk isinya, dan juga ada di Brilliant Wegel-nya yang benar-benar cantik banget kemasannya, packagingnya mewah banget dan elegan.
dan juga untuk di perserumannya dari Glamsen kita juga lengkap ya. Tadi udah disebutin ada 5 perseruman, kita lengkap banget. Silakan di check out. Jangan lupa dukung terus channel Risaka Beauty ya. Tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum.